Pertandingan final kejurkap bola voli indoor antar klub Piala Kapolres Kebumen berlangsung meriah Minggu 13 Februari 2022. Di dalam final kejurkap bola voli, Bupati Kebumen Arif Sugianto, Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono, dan Dim 0709 Kebumen Letkol Infantri Edward Henry, Kapolres Kebumen AKBP Peter Yano Tama, dan Kajari Kebumen Fajar Sukristiawan. Dari Regu Putra bertanding antara IFOS dan Sinar Laut. Pertandingan final yang berlangsung alot berhasil dimenangkan oleh IFOS dengan skor 3-2. Sementara final putri bertanding Fopik dengan Jahe Merah yang dimenangkan Fopik dengan skor 3-0. Kejurkap yang berlangsung dari 9 hingga 13 Februari 2022 sekaligus untuk seleksi tim Kebumen dalam kejuaraan pra-provinsi Jawa Tengah. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.